What up guys, assalamualaikum. Selamat datang ke Om Syariah X. Kejap lagi kita nak live dengan Michael Ang. Jadi kalau korang ada apa-apa soalan, terutamanya pasal COVID, kau boleh tanya dekat kotak tanda soal tu. Ada tanda soal kat situ, korang tanyalah apa-apa saja soalan. Assalamualaikum semua. Macam mana live korang, okey ke? Ni dah minggu ke berapa lah? Dan ini dah minggu ketiga ke empat? Korang rasa stres tak? Kita harap-harap lah COVID ni cepat-cepat settle lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mike. Mike, baju sama? Baju sama. Kali sama? Baju hijau pula. Mike, okay, apa khabar? Apa nak dibincangkan hari ni? Oi, tengok. Tak, tapi sebelum tu, tanyalah Mike apa khabar. Hari ni macam mana? Okey ke? Hari ni okey. Macam biasa hari-hari yang lain. Cuma hari ni tak berfikir sama ada aku nak botakkan kepala aku ke tak. Yes. Macam mana boleh fikir nak botakkan kepala pula? Tu nampak sangat stres. Bukan, rambut aku ni dah macam tak macam manusia. So aku macam like nak gunting rambut, tak boleh gunting rambut. So aku rasa botakkan je lah. Okay Mike, hari ni topik kita tentang shopping habit eh. Tapi sebenarnya I rasa orang dah mula pandai because sejak akhir-akhir ni I pergi supermarket. Sebab I dua hari sekali lah I pergi supermarket untuk beli barang masak kan. I tengok orang dah tak beli macam dulu lah. Tapi shelf-shelf tu masih kosong lah. Tapi tak tahulah. Sebab I pergi, selalu I pergi lewat. I tak pergi awal. Tapi sebab sekarang ni kan kawalan kan makin ketat. So orang dah mungkin orang dah makin faham. Betul tak Mike? Mungkin lah. Tapi I tak tahulah. Tapi again, I susah nak cakap sebab supermarket tu sebelah rumah I je. Okay, sekarang ni bila kerajaan umum PKP kan, banyak orang dia jadi panik nak beli bekalan makanan. Ada yang sampai nak beli 3 minggu punya stok. Betul, masa awal-awal dulu. Sebenarnya, I tak tahu pasal kawalan tu. Tapi, I think dia orang dapat berita. I think kalau tak salah, I 17 hari bulan. Sehari sebelum kawalan, sebelum dia announce lagi. I pergi supermarket, kata, kenapa banyak sangat orang ni? Dia jadi semua beli buka-buka. I tak tahu lagi. Beli telur sampai macam ni. Banyak yang aku post dekat IG aku tu lah. I was like, serious lah. Dia orang is panic buying. Tapi, I rasa compare kita dengan negara lain, kita jauh lebih baik lagi. Kita masih boleh pergi supermarket beli dan supermarket kita semua buka. And then supermarket kita ada makanan. I mean like, I tak pernah tengok. Adalah benda yang tak dapat cari. Tapi kebanyakan benda asas ada. Minyak, sayam, sayur, ikan, daging, semua ada. I think mereka tak pernah putus. Tapi cuma ada-ada benda lah. I think banyak yang instant tu yang habis. Pada mula-mulanya, kalau korang dah tahu, I pun antara orang yang kalau I pergi supermarket sekali, I beli untuk 3-4 hari punya benda. Boleh consider panic buying jugalah. I beli sekali, beli untuk 3-4 hari. Tapi lepas first sekali je I buat tu, dia lepas kata, bodohnya aku beli ni bukanlah fresh lah. Tak fresh ikan 4 hari. Kau rasa sedap lagi ikan tu. So, I macam like, aku mampus lah. Aku jadi manusia biasa je lah. Aku pergilah hari-hari kalau nak masak. Contohlah, ada orang yang beli sampai 3 minggu, 3-4 hari kan. Tak rasa macam membazir ke? Tiba-tiba benda yang dia beli tu tak pakai. Memang membazir kan? I pun benda tu lah macam I kata. Macam ikan tu kau beli 4 hari. Kalau peti sejuk, biasa je memang 4 hari. Ikan tu walaupun you beku, lepas tu you makan tak sedap. Sayur akan layu. Takkan kau nak masak sayur layu. Dan lagi-lagi yang beli, ada satu kawan saya pergi beli roti banyak-banyak. Roti tu boleh tahan 4-5 hari je kan. Yang kau beli banyak kau pun habis. At the end apa kau buat? Kau buat apa? Kek roti tu. Yang apa dia panggil kek tu. Dia buat kek tu. Apa tu nama bazir kan cakap orang. So kita kena pandai lah. Kita kena pandai. Duit pun sekarang kita kena kawal dengan betul. Sebab kita ada punya kena potong gaji. Ada yang tak cukup duit. So kita kena kawal lah sikit. So kita kena pandai-pandai beli. So untuk I, hari ni I nak masak, I keluar kejap, I pergi beli, I balik, I masak. Itu je. Yeah. Itu jauh lebih menjimatkan. Itu is a better way of buying. Cakap pasal nak kena berjimat, tapi sekarang ni semua buka bangun tidur, buka handphone, okay. Scroll benda-benda yang sekarang ni kan banyak benda ada buat promosi tu. You rasa macam mana orang yang shopping online ni? Dengarlah dia kata-kata I eh. I antara manusia yang pernah buat benda tu and sampai hari ni benda aku tak dapat lagi sebab COVID. Hari-hari aku dapat email. Minta maaf, di atas kan sebab RMO ke MMO apa ke COVID ni, kita tak dapat hantarkan. Hantaran akan tergendala. So, don't be stupid. Satu, I beli lada eh. Lada Sichuan daripada satu company online punya apps ni. Apa, Shopping Bunny ke apa. Sampai sekarang, I tak terima lagi. Tapi, I dah dapat email. Benda anda telah dihantar. Sejak bila aku dapat? Liza Ali Perasan tak
ada harga barangan yang sengaja dinaikkan? Okay, saya rasa saya orang yang terakhir kau perlu tanya soalan tu lah sebab aku beli, aku tak pernah tengok harga. Aku beli, aku bayar je. Ah, ni Mike, Nabil. Apa benda yang paling susah nak dapatkan masa shopping? Saya rasa benda yang paling susah untuk dapatkan masa shopping ialah sekarang saya rasa kebanyakan orang shopping, to me lah, shopping saya ialah untuk memasak. So ada benda-benda yang you nak dapat, tak dapat. Macam you kata you nak buat roti, you nak beli yeast. Memang dah semenjak saya pergi daripada first day perintah berkurung sampai sekarang, hari-hari aku pergi cari yeast sampai sekarang pun aku tak dapat. Then macam chicken stock, chicken broth, saya yang selalu saya masak pakai chicken broth. Susah nak dapat. Kalau dapat pun kadang-kadang dapat satu satu kotak je. Kalau dulu, satu shelf dengan broth tu tak ada orang nak beli. Sekarang nak beli pun dapat sekotak, kadang-kadang tak ada. Macam tu lah, benda-benda untuk masak tu yang susah nak dapat. Dan lagi satu, daging. Daging-daging yang, daging lembu yang saya suka tu, macam stok tak masuk. So, dia macam, kenalah sesuaikan diri, cuba beli daging yang lain, cuba masak daging yang lain. Macam tu lah. Dalam hidup ni, kita ada keinginan dan apa yang keperluan. So sekarang lebih kepada barang-barang yang keperluan. Keinginan tu tolak tepi. Barang-barang yang you nak, keinginan tu memang susah nak dapat. Macam I nak sangat mesin buat kek tu. Memang I tak ada kedai nak buka untuk I beli pun. So the only way is online lah. Tapi online pun kena kelentong. Masa mula-mula COVID, viral pasal tisu habis, betul? So orang risau. Orang panic buying. Tapi beli tisu. Lepas tu, pasal roti gardenia pula. Orang sampai berebut-rebut. Macam saya cakap lah, roti tu kawan saya beli sampai 5, entah buat apa tu pun tak tahu. Sampai 5, boleh ke habis? Satu hari kau habiskan satu ke? Kau duduk dua orang ke? Satu hari kau ada orang tu ke? Miskin. Now kau hari-hari makan roti je. Beli sampai 5. Mai, ada satu, ni ada satu tweet. Aku ada roti gardenia. Ada nak tukar dengan iPhone 11 tak? Lambat lagi. Kau feeling dengan roti gardenia. Tapi saya rasa dah tak orang mengejar-gejar roti kan. Pasal hari ni saya pergi supermarket, melambak je roti gardenia ya, tu. Dah tak ada lah. Sebab sekarang ni kan orang dah makin, dah tahu macam mana nak manage, saya rasa. Yelah, I mean, manage. You don't have to buy so many. You can, lagipun kau banyak masa, kau tak ada buat apa benda. Katakan kalau kau pergi supermarket tu, bukan government tak bagi, kau pergilah supermarket tu seorang-seorang, kau belilah roti tu setiap kali kau habis. Perlu ke kau beli, sekali beli 5, sedap ke roti tu? Roti tu makin lama makin rasa macam tak apa bila dah hujung-hujung tarik luput dia. And roti memang akan berkulan pun kalau kau simpan lama-lama. Okay, macam mana Mak membezakan keinginan dengan keperluan? Kat sekolah pun ada belajar. Keperluan ialah benda ialah kita perlukan untuk melangsungkan kehidupan kita. Keinginan ialah benda yang kita ada ke tak ada ke. It doesn't affect. So benda ada ke tak ada tu is keinginan. So kita boleh bezakan. Take example. Macam I nak makan ayam. Okay. Ayam yang gebu kita know is a certain ayam yang mahal yang kita boleh beli. Ada different type of ayam. Oh okay, daging lah. Katakan I suka makan wagyu beef. Okay, itu yang I suka. Tapi kalau you pergi supermarket tu tak ada wagyu beef, and walaupun dalam bank account kau tak cukup untuk beli wagyu beef tu, kau janganlah beli wagyu beef, kau belilah beef yang murah, beef yang lain, beef biasa. So, beef biasa tu ialah keperluan untuk melangsung. Kalau dalam supermarket tu ada beef je lah. Yang wagyu tu ialah keinginan, because that is something you want. So, keperluan daripada keinginan, because keinginan is something yang you tak berapa perlu. Ada, tak ada, tak apa. Tapi keperluan itu perlukan. So pentingkan yang itu. Oh, apa benda paling annoying? Okay, ini paling annoying ya. Orang-orang yang pergi supermarket ni, aku tak faham ya. Bila kau angkat troli tu, lepas tu kau dah tolak pergi ke kereta kau, kau boleh biarkan troli tu kat situ. So, boleh mati ke? Tolak balik troli tu ke tempat yang telah disediakan. Ada supermarket ke kapak ada sediakan satu tempat lorong untuk kau letak troli tu balik kan. Kau letak je, dia kau boleh lepak je kat tepi tu. Syaitan, bila aku nak parking aku kena turun, alihkan troli tu baru aku boleh parking. Pakailah otak, adalah civic sikit. Korang-korang, troli tu dah bagi kau free. Aku sebenarnya tak faham kenapa diorang stop yang letak troli RM1 tu. Kenapa? Troli, kalau kau nak pakai troli, kau dah letak shilling RM1 tu, baru kau boleh keluarkan troli.
Dan kau nak duit balik, kau kena tolak balik ke situ. Dan kau masukkan balik kunci tu, baru kau dapat duit kau balik. Mat, I rasa mungkin tempat tu banyak hilang troli. Sebab tu tu. No, aku tak kira. Aku rasa benda tu lagi bagus lah. Sekarang ni, bila you bagi dia troli free ni, sakitnya hati aku. Oh, yelah, dia letak juga. Macam hari-hari aku pergi supermarket, I tengok troli lagi banyak pada kereta. Kat kapak tu. Serius. Dia orang letak je troli. Itulah yang paling annoying. Satu lagi yang annoying untuk zaman sekarang COVID lah. Yang jenis, kau pergi bayar kat cashier, lepas tu kau beli suruh cashier tu dah ada kira-kira, oh tunggu sekejap lupa nak beli barang lagi. Pergi, aku kena lah tunggu. Sampai kau cari barang kau, kau datang kau bayar. Sebab dia dah bayar semua jalan. Itu satu benda annoying. Itu je lah yang annoying. Mike, you rasa apa efek dia kalau orang pergi shopping dekat supermarket tapi dia tak follow rules PKP? Oh, ada lagi orang bodoh macam tu? Tak tahu, mungkin. Tapi I rasa tak lah. Because I rasa sekarang semua supermarket pun baru-baru yang I tengok, kawalan dia orang amat ketat. Yalah, di mana diorang ada, diorang, kita kena beratur untuk masuk. Because kalau penuh sangat, dia akan bagi certain amount. Dia ada clicking nombor tu kan. Bila orang tu dah bayar habis, yang dia boleh masuk. And then kita kena ambil suhu, dia ada bagi hand sanitizer, semua tu. So I think it's very well controlled. So aku rasa orang-orang bodoh tu tak ada kot. Kalau ada pun dah kena halau, tak boleh masuk. And banyak orang I tengok semua ikut cakap peraturan lah. Dia orang tak berpusu-pusu macam yang mula-mula yang 17 hari bulan tu. Dia orang tak berpusu-pusu lagi. Sekarang it's more like relax, je pergi beli barang je. You cakap ni keperluan dengan kehendak je kan. Kesan pada kewangan, Mat, jangka masa panjang, you rasa macam mana? Kita kena berjaga-jaga lah. Kena tengok kemampuan kita sendiri. Kalau kau mampu, kau beli je lah. Apa kau nak beli, ada kau kisah. Tapi, you kena tengok kemampuan you sendiri. Katakan kalau you ada cukup untuk makan, untuk keperluan you, lebih baik kau gunakan tu keperluan. Tak payahlah kau pergi shopping online. Yang berangkat dengan kau. You know, tapi kalau kau ada duit, apa salah, beli je lah. Tapi kalau kau punya duit makan je, lebih baik kau simpan duit tu, gunakan untuk keperluan lebih daripada keinginan tu. Komen mic untuk para suami yang berusaha untuk beli barang dapur tapi blur sampai sana. Okay, yang tu tak boleh salahkan lah. Kalau kau dah tahu laki kau blur, apa kata kau pula ambil alih jadi ketua keluarga, kan lagi bagus, tak membazir. Nanti kau suruh dia beli kobis, dia beli benda lain. Kau suruh dia beli kangkung, dia beli bayam. Kan macam mana kan? Kau pun yutah kan? Lebih baik kau pergi sendiri. Dan tapi aku tak tahu kenapa dia orang boleh blur. Sasa bini dah tulis. I tengok kebanyakan di lapis supermarket, lelaki-laki dia orang ni semua ada satu note. Ada satu note tulis bahan. Tapi bila tulis bahan tu, kau tak nak baca ke? Dia kata ketumbar. Kau carilah benda yang ketumbar tu. Kan ada ketumbar putih, ketumbar apa ni, lada putih, lada hitam kan? Mana pandailah korang. Tapi lagi satu sekarang kan sama modern. Sasa dia orang semua ada phone. Kalau aku yelah, bini ni, Google dulu screen grab dan hantar, kau beli benda ni. Kau pergi screen grab dulu. Kau screen grab kau bagi, memang takkan salah. Ini kadang-kadang kau dengar perbualan dia, aku gelak, man. Macam hari ni, yang paling gelak, I nak beli udang. Ada satu mamat ni, dengan the wife on the phone. Okay, yeah, got sotong. And then we say, what sotong? You want the big one or the small one? Tak tahulah, bini kata, oh, okay. Dia letak phone, dia order, okay, I want two. Okay, dia kata dia nak dua sotong tu. So, sotong tu besar-besar Dia akan, dan lepas tu dia ambil gambar. Dia ambil gambar, dia hantar balik. Lepas dia hantar kat wife dia, dia call balik. Correct lah. Dan lepas kata, ayah, why you never tell me that you want the small, the big sotong, you ask me to buy 2 kg, I buy 2 kg lah. So, benda-benda macam ni lah. Sebenarnya, suami ni kadang-kadang, kita dah bagi list. Tapi tak tahu bentuk rupa. Kadang-kadang ada ni bawang, cuma beza dia bawang putih, bawang merah. Tu sebab I kata sekarang semua ada phone. Angkatlah gambar, screen grab lah. Gambar, kan? Macam I kadang-kadang I malas nak pergi supermarket, I suruh orang gaji I pergi supermarket, I ambil gambar. Okay, you go and buy me this. Look at this picture, this one lah. Bagi gambar lagi senang daripada kau tulis. Kalau kau kata bawang merah besar. Kan, kadang-kadang sekarang punya kat supermarket, bawang merah kecil pun nampak macam besar. Benda-benda macam tu lah. Sebenarnya ambil gambar, rasa solution yang paling senang. Ambil gambar je, kau bagi dia gambar. Senang dia nak compare tengok. Lagi satu, kalau aku kan. Kadang-kadang diorang tanya soalan macam ada satu makcik tu bila I shopping tu, dia tanya, ada tepung tau. Dia nak beli tepung kan, banyak-banyak jenis tepung kan. So dia kata, oh, which
is the best? Kau tahu apa aku jawab kat dia? Apa Auntie, you dia? see lah, which one most expensive, you sure the best one. You just buy the most expensive. Macam tu lah. So kadang-kadang soalan-soalan tu menggelakkan juga kat supermarket tu. Okay, kenapa agaknya orang panik buying sampai beli lebih dari patut? Yang sepatutnya dia beli. Ini sebenarnya kita tak boleh salahkan orang yang panic buying pun. Sebab kita sebagai orang yang dilahirkan tahun 60-an, 70-an, 80-an, kita tak pernah menghadapi situasi macam ni. Okey, kalau yang masa tahun 50-an tu pernahlah menghadapi situasi macam ni yang darurat satu-satu kalinya di Malaysia tu Mei 13 bila darurat bila sebab dia ingat bila lockdown maknanya kau tak boleh keluar, kau tak boleh beli barang. So, dia nervous. So, dia beli banyak-banyak lah. Ingat kena kurung kat rumah tu sebulan. So, belilah barang banyak-banyak. So, kita tak boleh Betul. salahkan dia orang. Betul. Sebab kita tak tapi benda ni. And then, pada permulaan tu, banyak benda yang kecoh. Pasal, apa ni, maklumat yang disalurkan kepada rakyat, kebanyakan more of like kata-kata je. It's more of news yang ditransmit melalui WhatsApp group, WhatsApp group kata, oh, kita tak boleh keluar rumah, government nak lockdown, nak darurat. So, super nervous lah. So, kita tak boleh salahkan dia orang juga. Bila permulaannya yang aku cakap cik, tak salah juga kepada government. Tapi cara message tu disalurkan kepada kita, kita tak tahu yang mana satu, macam mana. How far kita punya perintah berkurung ni. Adakah kita Berapa berkurung tahun? sampai. So kita tak tahu, kita takut. So sebelum perintah berkurung tu dilaksanakan, so sehari sebelum tu, memang panic buying. Memang orang akan beli banyak sebab diorang semua tak tahu apa apa isi kandung kita punya perintah berkurung tu. Macam mana akan dilakukan tu semua. So kita, orang nervous. So kita tak boleh salahkan orang tu semua. Tapi sekarang message dah very clear. So tu sebab tak ada panic buying dah. Kadang-kadang shopping online melebih, tak tahu sampai depan pintu. Tahu-tahu dah sampai di pintu. Ha, tak tahu pula. Kalau dia shopping benda yang keperluan tu, okey lah. Kalau dia order benda-benda keinginan dia, macam tiba-tiba order baju tu semua, set the record straight lah. Abang tak bayar eh. Yang ni kau bayar sendiri eh. Banyak orang tanya, agak-agak bila MCO akan dilanjutkan? I rasa kalau boleh, minta-minta berdoa banyak-banyak yang lepas apa ni 14 hari bulan ni, MCO tak payah diteruskan lagi lah. Tapi kalau memang kerajaan kata perlu diteruskan, kita kena tawakal dan terus menghadapinya dengan tabah because it's something for our own good. And then kita kena keep on supporting kerajaan lah. Because apa yang kita lalui ni, kerajaan juga terbeban tau dengan ekonomi kita, mana dia orang cari duit, you know. Tu, kita harus bersyukur. Tengok apa jadi dekat Indonesia tu. You know, compared to Indonesia, kita harus bersyukur lah sangat. Kalau PKP ni dipanjangkan sehingga April, okay, kita ni sebagai rakyat Malaysia, you rasa apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk tidak membazir? First thing, kita memang dah banyak saving. Kita tak keluar dah. Banyak duit yang keinginan tu macam pergi tengok wayang semua tu. Bayar kapal parking tu banyak yang dah save. Kita kena agak-agak lah. Kita macam jangan shopping berlebihan. Jangan pergi beli benda yang kita tak perlu. Kita beli, kita stok sebab kita takut. Nanti benda tu bila dah tak boleh pakai, kau buang je. Untuk tu, kita kena lebih pandai berjimat. Kita tak boleh pergi kita beli supermarket tu, kita beli je apa kita nak beli. Oh, katakan tisu. Oh, tisu rumah tinggal 2 kotak. Beli lagi 20 kotak. Mungkin 20 kotak tu, you akan pakai lama lagi. Tapi duit you ada banyak tu je. So, kena pandai buat budget dan ikut budget tu di mana you hanya gunakan duit you dan untuk menjimatkan daripada membazir ialah beli apa yang you perlu aja. Jangan beli berlebihan. Beli apa yang you perlukan aja. Baik, okeylah. Nasihat sikit untuk semua orang. Tak kisahlah ada yang shopping online, ada yang shopping kat luar. Okey, nasihat je. Waktu-waktu ni, seperti waktu apa ni RMO kita ni, senang je. Pentingkan apa yang menjadi keperluan, bukan keinginan. Keinginan tu kita tolak tepi, sementara COVID ni cuma belanja mengikut keperluan. Apa yang perlu je you perlu beli and apa yang perlu je you perlu buat. Keinginan tu put aside. Nak jumpa girlfriend tu keinginan tau. Nak jumpa boyfriend tu keinginan tau. Tu semua ialah keinginan yang aku masukkan. Belajarlah benda-benda yang memang kita bodoh. Kita memang tak nak orang tahu kita bodoh. Tapi kita sendiri tahu apa yang kita bodoh. So apa yang kau bodoh tu, pergilah belajar sekarang. Okeylah Mat. Okey. Itu saja Mat untuk topik kali ni. Shopping habit. So jumpa hari Jumaat lah Mat. Okey, hari Jumaat kita jumpa lagi. Okay, Mat, thank you. Bye. Sama-sama. Stay safe. Bye, guys.